Halo teman-teman, nih lihat eksperimen sekarang tuh, lihat. Wuh, ini dia petasan asapnya dan dia bisa menggerakkan. Tuh lihat. Ada yang gerak ya? Tuh. Kayak bernapas ya. Kayak bernapas ini. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe dan tombol loncengnya juga. Akan ada banyak banget eksperimen pada video kali ini ya. Karena ini video kompilasi, wow, banyak banget pastinya dan keren-keren eksperimennya. Tonton sampai habis ya teman-teman. Nah, ini semangat banget kita ya. Weekend lagi, udah weekend dan harus semangat pastinya. Oke, yang baru bergabung jangan lupa klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Ini sudah ada petasan kertas jumbo ya. Kita akan nyalakan di semangka ya, di dalam semangka nih guys. Waduh, persiapan ya. Udah, 1, 2, ini dia. Nah, jadi petasan kertas ini jarang banget ya, ini jarang banget ada gengs, apalagi setelah lebaran gini ya. Nah, ini kita coba dengan semangka. Jadi kalau petasan jumbo gini itu harus di lapangan terbuka, harus di ruangan terbuka, nggak boleh di dekat-dekat rumah, apalagi di dalam rumah ya, itu sangat-sangat tidak boleh. Ya, dan kita harus cepat-cepat menjauh, jaraknya ya kurang lebih 20 meter sampai lebih ya, agar aman. Karena dikhawatirkan nanti akan kena dengan serpihan maupun bagian-bagian dari ledakan si petasan ini. Ini dia gengs, 1, 2, 3. Wow, besar sekali ya ledakannya, semangkanya sampai hancur geng, sampai hancur. Abis ini kita ada eksperimen lainnya ya, kita akan ada eksperimen lainnya, yaitu eksperimen unik banget ya. Ini slime yang akan kita masukkan petasan korek. Bukan hanya satu, tapi akan ada banyak banget petasan koreknya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ya. Ini serpihan-serpihan dari semangka yang hancur setelah kita ledakan dengan petasan kertas jumbo. Wow, lihat nih petasan koreknya sama slime. Wow, sampai mental ya gengs. Mantap betul ini eksperimennya nih. Satu lagi. Jadi kalau tuh ya, jadi petasan korek ini atau petasan-petasan lain ya, itu kalau digabungkan dia nggak meledak semua justru ya. Maksimalnya itu justru kalau satu itu benar-benar maksimal. Jadi mungkin karena benturan satu sama lain ya. Nah, kalau misalkan teman-teman ada yang tahu ya kenapa, bisa tulis di kolom komentar ya. Kita sapu dulu ini guys, kita sapu dulu, kita akan ganti lagi ya, kita akan ganti personilnya nih. Sekarang slime yang warna kuning kali ya, ya ini dia nih, ini ada sekitar 6. Wah, ini ada 6 nih. Ya, kita akan tekan agar si petasan koreknya dia ke dalam slime-nya ya. Oke, kita akan lihat ini apakah yang akan terjadi, gengs. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan tombol loncengnya juga. Oke, ini dia 1, 2, 3. Apa yang terjadi? Perlahan-lahan mengeluarkan asap dan wow, wadidaw ya. Ini sampai nggak terlihat. Coba kita lihat serpihan-serpihannya ya. Ini sampai kemana-mana loh gengs. Tuh lihat tuh, sampai pada nempel. Berarti ini ledakannya lumayan kencang ya, lumayan besar. Habis ini kita akan ada eksperimen luar biasa lainnya, yaitu roket. Kita pasangkan dengan pesawat styrofoam. Apa yang terjadi? Ini dia gengs tuh. Ini roket yang XXL ya, bukan yang kecil ya, bukan yang XL juga, tapi double XL. Wadidaw ya ini. Nih lihat nih, ini ada KAF ini. Tuh. Ini KAF dia lagi siap-siap, dia sangat ini sekali ya, sangat senang sekali untuk menyalakan
mercon-mercon kali ini. Ayo nyalakan KF. 1 2 Ini dia yang terjadi, gengs. Wow, sudah. Wow, dia udah seperti pesawat ulang aling ya. Pesawatnya NASA yang akan meluncur ke luar angkasa. Kita akan lihat dalam tayangan, bukan tayangan lambat ya, tapi dalam kamera yang wide ya, atau menyeluruh nih, gengs. Jadi ini dia. Oke. Ya, kita akan lihat seperti apa. 1 2 3 Ini dia, kita mulai menjauh. Dan dia mulai meluncur. Wow, ini yang kecil, ini yang kecil. Jangan kaget dulu ya, gengs. Jangan kaget dulu, jangan kaget dulu. Itu baru yang kecil ya. Kita yang kecil dulu pemanasan ini, gengs. Kita yang kecil dulu ya. Jadi kalau yang kecil seperti itu dia meluncurnya. Kita akan coba lagi yang kecil ya. Nih, 1 2 apakah akan ke atas? Oh, dia atraksi memutar balikan. Dia apa sih namanya, backflip ya, atau apa ya itu namanya? Oke, habis yang ini kita langsung yang besar. Ya. Kita tanpa basa-basi langsung yang besar. Ayo KF, nyalakan. 1 2 3 Ini dia, gengs. Wow, meluncur ke atas dan meledak, guys. Keren, 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 keren. Wadidaw, wadidaw, wadidaw. Habis ini ada eksperimen apa lagi ya, gengs? Banyak ini. Kita dengan heavy flower with tripod. Yeay, ini yang meledak nih, gengs. Sama semangka. Wadaw, ini sepertinya akan sangat-sangat fenomenal ya. Ini akan membuat dunia permerconan viral ya, karena eksperimen yang unik-unik ya. Oke, yuk kita nyalakan langsung aja tanpa nasi basi, tanpa basa-basi ya. Ini dia, geng. 1 2 ya, ajep 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 ajep. Nah, habis ini dan meledak ya. Ini petasan disco yang meledak nih, gengs. Jadi jangan sampai salah beli, oke? Oke dong. Habis ini akan ada eksperimen terakhir, dan ini yang membuat dunia permerconan apa nih? Ya, gundah gulana. Nah, karena kita masih mempunyai koleksi petasan kertas yang unik-unik tuh. Ada petasan kertas bulat jumbo, dan ada petasan, ada mercon kertas segitiga. Wadidaw, wadidaw ya. Ini kita akan nyalakan di dalam tumpukan jerami. Bukan jerami nih, di dalam tumpukan rumput ya. Kenapa kakak semangat? Ya karena subscribernya Bintang Hakim Family juga semangat-semangat ya, untuk selalu menyaksikan video-video dari channel ini. Oke, ini akan kita tutupkan ya. Kita akan cari rumput-rumput lain dan akan kita tutup gitu, biar nanti efek ledakannya tuh lebih wow 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 wadidaw gitu ya, lebih mantap. Nih, ini KF, WD, semangat banget KF. Ya. Ada yang mau salam kan nih buat KF? Waduh. KF tampangnya doang serem ya, tapi dia baik hati ya. Oke, ini dia eksperimen terakhir kita, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah, gengs.